Selamat datang di Jembatan Plage Petang Kintamani. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17.00. Ya, kita akan istirahat dulu di sini di Desa Plago ini, guys. Sejuk suasana ya guys. Halo, Pan Cubling. Sekarang ke sini, sekarang sudah ke sini. Kita lihat bro dari atas ini. Pasti hujan, anu ini ulurnya buat kali. Tinggi banget. Inilah jembatan Plage bro. Dalam banget. Suasana sore hari di Jembatan Plage. Kabutnya sudah mulai datang lagi nih. Jembatan Tukat Bangkung di Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia diresmikan penggunanya pada 19 Desember 2006. Jembatan yang menghubungkan tiga kabupaten masing-masing, Badung, Bangli, dan Buleleng ini menjadi jembatan terpanjang di Bali dan tertinggi di Asia. Jadi seperti ini. Jembatan Tukat Bangkung mempunyai panjang 360 meter dan lebar 9,6 meter.
dengan pilar tertinggi mencapai 71,14 meter dan fondasi pilar 41 meter di bawah tanah. Jembatan ini berteknologi balance cantilever dengan perkiraan usia pakai selama 100 tahun. Dengan alasan supaya tidak mengurangi pemandangan di sekitarnya, jembatan ini tidak dibangun dengan atap di atasnya. Jadi seperti ini, los. Konstruksi jembatan ini diperkirakan tahan terhadap gempa hingga 7 skala Richter, guys. Jembatan ini menggantikan jembatan lama yang letaknya berada 500 meter dari arah selatan. Ya. Dari arah selatan. pembangunan jembatan Tukat Bangkung ini diperlukan dana kurang lebih 49 miliar, guys. 49 miliar. Nah, jadi inilah ruas dari jembatan Bangkung. Di belakang saya kelihatannya ya, seperti ini. Jadi panjang dari jembatan Bangkung ini 360 meter. Panjang sana. Ini memang jembatan yang terpanjang di Bali dan tertinggi di Asia, guys. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Ya... Jadi suasana alamnya di Jembatan Bangkung tuh seger banget, guys, kayak gini. Setelah pandemi memporak-porandakan pariwisata di Bali, akhirnya pedagang-pedagang kecil seperti ini masih bisa bertahan, guys. Ya. Iya, untuk bertahan hidup, Bu, ya. Kita memang harus tetap berjuang, Bu, ya. Setidaknya masih bisa kita bertahan dulu. Gitu. Iya, seperti itu. ini bukanya dari jam berapa, Ibu? Jualannya. Iya, jualannya. Jam 7. Sampai jam 7 malam. Iya. Bukanya? Bukanya jam 8. Jam 8 pagi. Nah, kira-kira nih dari pagi sampai sekarang jualannya gimana, Ibu? Cukup untuk pemasukannya? Hari-hari. Kadang enggak ya, Bu, ya. Kalau hari Minggu cukup. Ya, ya. Hari-hari biasa sepi, ya. Karena memang sangat besar sekali dampaknya pandemi ini. Nah, sehingga karena pengunjung-pengunjung enggak bisa datang lagi ke Bali, jadi seperti ini kita. Dan sekarang pun mungkin hanya baru pengunjung-pengunjung lokal aja, Bu. Domestik seperti itu. Nggih, jarang-jarang. Yang penting sabar aja dulu. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan wabah dari pandemi ini semoga bisa segera berlalu sehingga ekonomi Bali bisa bangkit lagi. Tetap kita harus bersyukur ya setiap harinya dan terus berusaha. Pasti dapat lagi. Ya, pasti dapat. Atas karunia beliau, rezeki memang sudah diatur. Yang penting kita mau berusaha. Jadi, saya doakan mudah-mudahan Ibu bisa lancar. Nggih, bisa lancar usahanya. Ya, yang penting bertabah hati, Bu, nggih. Semua, Bu. Yang lanjut nih ke Demun. Ya, ini juga ibunya jualan di sini. Kacangnya udah kelihatan mulai habis, Bu, ya. Mudah-mudahan ya. Bawanya sedikit. Bawanya sedikit ya gitu. Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa cepat habis, Bu, ya. Kasih, Bu. Oke, guys. Karena sudah waktu, guys, saya harus segera beranjak dari tempat ini. Kita akan balik kembali ke Denpasar. Yuk, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya di Jembatan Bangkung. Ayo, 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 kita masuk. Masuk, 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 mobil. Masuk, guys. Hey, what's up, bro? Nah, dong, eksis banget. Set.
Jembatan Tukat Bangkung. Oke.